Apa hukum buat penunjuk korang dan dari mah sebagai hantaran mas kahwin? Hantaran mas kahwin dibuat penunjuk korang daripada mah. Bukan di atas korang, di atas penunjuk korang. Jadi bila kita baca Quran, nak kita tengok. Jadi kalau kita nak tunjuk, boleh tunjuk dengan jari. Zaman Nabi, dalam hadis-hadis Nabi dan sahabat tunjuk dengan jari. Tapi kita tak tunjuk dengan jari, kita nak tunjuk dengan nunjuk. Jawabnya ulama jawab dah. Dia antaranya Mufti Johor pada tahun 59. Nampak Dato' Alwi Al-Haddad, seorang ulama besar Aceh yang dipanggil oleh kerajaan tanah Melayu masa itu untuk jadi mufti di Johor. Kerana tak ada mufti yang boleh delegati dia. Faham? Maka dia fatwa boleh guna penunjuk untuk Quran dengan syarat benda tu tidak najis. Walaupun emas sekalipun, kerana emas bukan najis. Neh, jangan najis sudah. Umpamanya binatang-binatang. Nampak? Tanduk rusa. Neh, tak boleh. Kalau tuang tu rusa tu tidak disembelih. Landak kena langgar mampu cabut ulu landak waktu tunjuk Quran najis haram. Tapi kalau landak tu hidup, kita cabut bulunya suci. Neh.